Habakuk, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 2 ayat 4-6, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia akan menganggakan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Ada yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Habakuk 3 ayat 16-19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, dengan tenang akan ku nantikan dari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu, kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku.